Halo guys, welcome back lagi di channel gua. Hari ini kita bakal main Captain Tsubasa Ace lagi dan bermain Sonata Lapangan. Oke, ini untuk yang kemarin gua belum selesai dan gua bakal lanjutin yang tipe ini loh, musik tarian. Oke, langsung confirm saja. Di sini agak susah ya, mungkin untuk kalian yang pemula saya bakal melewati semua rintangan ini dan bakal bermain manual ya, gue saranin, karena untuk auto agak susah. Oke, di sini cetak gol wajib dan intercept. Eh, lawan pakai 22 ya. Oke, mungkin langsung aja ya, gue bakal main ini. Oke, formasi 4-3-3. Untuk yang tipe S ini, S plus ini mungkin agak berbeda dari yang tipe B tadi atau sebelumnya, karena di tipe S ini lumayan ada perlawanan. Makanya untuk yang baru mulai dia agak kesusahan di challenge tipe S plus ini. Oke, langsung aja kita bakal lihat apakah bisa menyelesaikan bintang 3 langsung. Ini dia, gue main auto ya di sini ya, karena gue jarang banget bermain manual di game ini, kecuali yang diwajibkan bermain manual. Oke, masih lewat ya. Oke, masih bisa ketepis. Oke, satu sama. Ayo busa suto masuk. Oke, intercept juga kena ya, satu lumayan. Oke, nggak ada blok, udah auto masuk, kecuali di blok kayak tadi. Tinggal satu onside dan dua intercept. Eh, dapat. Harusnya untuk ini masuk ya. Oke, betul ya. Jika kalian ingin menghilangkan yang ada di sini, tinggal sembunyikan aja. Kalian cuma lihat pertandingan aja seperti ini. Jadi nggak ada data-data kayak tadi ya, lebih ke pertandingan. Oke, udah kelar ya untuk misi button side nya tinggal intercept. Oke, untuk intercept sendiri gue bakal ini ya, ini gua nindo. Gue buang bola dulu ya, kasih ke musuh mungkin. Ya, kenapa dia ini sendiri? Ya, musuh udah dapet, gue bakal intercept. Sorry, sorry, sorry. Eh, gue kasih musuh lagi. Lebih banyak yang ke sliding sih daripada intercept. Oke, gue bakal lepasin lagi.
Aduh, nggak ke intercept. Ayo umpan. Jadi intercept. Ini bakal gua outin ya. Sengaja. Aduh. Ya kita setidaknya menyelesaikan dua misi ya, tinggal intercept doang. Ya lumayan. Kita next aja, apa-apa nanti gampang selesainya. Ya di sini jarak jauh. Jadi tadi kalau jarak jauh gue pakai foto zoom ya. Ya, langsung aja. Oke, kita udah di pertandingannya. Ini musuh pakai formasi yang itu ya, baru itu. Ya gue sembunyiin lagi. Di sini mungkin agak berat ya. Kemasukan sih. Oke, kenal lagi cok, coba nih, lumayan susah nih. Beri juga belum ngasih muntahanin ya. Berhasil direbut lagi cok. Gila. Oke, di sini nggak jalan ya untuk formasinya. Sementara kita keluar dulu, kita ganti. Kita ganti formasi. Coba formasi 4-3-3 ya. Oke. Dan aja dah. Ini kita ulang. Untuk misinya sendiri, jika kalian ada yang belum kelar, nanti bisa kalian kelarin di apa? Jadi ulang gitu loh. Oke, di sini Sanogo ngumpan. Peri ya, pun gua. Oke, boleh muntahan.
mereka menang. Intinya kalian selesaiin aja dulu menang gitu untuk di untuk ke next stage gitu, ke intercept ya. Jadi kalian gak usah stuck di ini stage ini gitu loh, dia menangin dulu, masuk lagi ya. Mungkin untuk pemula agak susah sih di sini, benar-benar gila ini. Eh, intercept lagi. Di intercept gua. Ya kerebut. Ayo umpan. Oke, ayo dribble. Nice. Dribble lagi, shoot. Nice. 3 lewat. Aduh. Keblok sama Galvan, cok. Oke, dapet. Jadi begal ya. Oke, dapet lagi gua. Di formasi ini dia nggak jalan ya taktiknya. Oke. Lagi. Good. Nice. Bola muntah sih. Enggak. Oh, gokil. 4-0 ya. Untuk misinya kita lihat. Ini udah kelar 2 dan tinggal tembakan jarak jauh dong sih. Kalau ingin manual gampang sih jarak jauh ini desain. Kalian tinggal giring bolanya Mitsugi ke tengah, tinggal soto udah. Oke, kita lanjutin aja dulu. Intinya kita menangin aja dulu stage ini. Untuk melengkapinya ini soal gampang lah, nanti dimanualin aja. Ini udah jauh banget sih menangnya. Ya waktunya udah habis. Ini kita nyelesain 2 misi ya. Lumayan, kita next lagi. Ini tantangan ketiga. Ini cetak golnya aneh nih. Di sini minta gol doang tapi nggak ada keterangan apa gitu. Tiba-tiba shot onside, tendangan jarak jauh. Saya memperbaiki posisi sebanyak ini kayaknya bisa nih pakai formasi ini. Kita lanjutin aja.
Oke, kita udah di in game ya. Oke, di sini ternyata shoot onset ya untuk tembakannya. Dan kita harus menang duel udara terbanyak 3 kali. Di sini kalah itunya. Good gitu. Kemudian ini untuk formasi ini kalau kalian punya LB yang bisa ngoper pakai aja sih. Gue sebenarnya punya tapi belum maksimal itu. Gue males mainin yang belum max. Jadi untuk pemain ini pemain yang udah max aja pemainnya. Nice, intercept ya. Baru ke intercept udah kerebut cowok. Oke, aduh. Padahal dapat malah out. Dapat lagi ya si jaki gua. Ya umpan dong. Ya lewat. Nice. Ya masuk ya. Waduh, kalah cuy duel. Oke. Gue cek. Nice lagi. Good. Ya, bola muntah harusnya dapet nih. Masuk sih. Nice. Ini tak gue belum max juga sih tadi. 3 kali lagi. Oke, kehitung ya. Agak ganggu juga ya macam yang lain. Dari misi ini kalian juga bisa mempelajari taktik dan formasi musuh dan bisa kalian terapkan di game ini. Oke, lagi gue cek dong. Aduh, bagel. Nah, bagel lagi coy. Mari ya, pasing-pasingan ya tuh. Nambah ini apa buff gitu. Oke. Nice Shizaki. Lewat dong. Lewat lagi. Aduh, habis waktunya cuma. Ya, seenggaknya kita menangin ini ya, stage ya. Jadi bisa ke next stage. Oke, lumayan buat upgrade ini tuh loh kartu. Oke, kita next. Buat aja mana ya? Kita lanjut aja. Yang 433. Sekarang mentanya sih 433 sih. 442 udah jarang dipakai. Oke, kita udah di in-game ya. Ini dia main bola atas ya. Kemungkinan. Oke, kita ada 3 kali dribble. 2 kali dribble lagi. Misi ya kelar. Masuk sih. Ya, 1-0.
Satu kali gue lagi kayaknya udah auto win. Oke, ke begal. Oke, dribble dapet satu, lumayan. Lewat. Aduh. Nice. Nice, udah 5. Dapat dong, lebut. Umpan. Ya tinggal ngegolin doang ini. Kenapa udah abinya jadi ganas ya? Oke, lumayan. Masih belum bisa ngelewatin sayap ya. Gue lagi nih, nggak bisa sih. Nice, lagi, ya, win. Agak bola muntah, nggak bisa auto win dong. Nggak bisa, hitung cak. Ternyata bukan onset ya, di area penalti isinya. Oke, bintang 3 lumayan. Tantangan selanjutnya ada berapa lagi ya? 3 lagi. Oke, mungkin ini gue bagi 2 part ya untuk part berikutnya biar durasi videonya gak kepanjangan. Oke, terima kasih sudah menonton. Next di part selanjutnya, konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.